Lur, kali ini kita melihat proses tekstur, proses finishing atau menekstur box yang ada di markas Home Produksi Box Speaker SDS Pro Ponorogo. Ini adalah cuplikan bagaimana tutorial cara menekstur box ala yang masih tahan sudah di fiber kemudian di resin lagi, di rempelan.
mau tekstur kasar lembut bisa, menyesuaikan selera lo. Mas Bos, ini kalau bulan Ramadan masih buka atau tutup, Mas? Buka. Sampai sore atau setengah hari? Nah. Waduh, mantap, Mas Bos. Masa Allah. Puasa lo. Puasa. Wah, tetap puasa, Mas Bos. Subhanallah, mantap, Mas Bos. Tetap puasa jalan kerja jalan. Puasa jalan kerja jalan. Barokah double. Iya, harus Mas Bos ya. Jadi kalau di sini duhur istirahat lur. Laut dulu. Mandi istirahat. Langsung buka lagi. Ini prosesnya satu kali nopo dua kali nih Mas Bos? Ini tiga kali Mas. Malah tiga kali Bu. Nah ini satu kali dulu. Iya. Setelah agak kering, tambahin lagi. Tambahin lagi. Tiga kali. Iya, yang ketiga waktunya setelah dicat atau setelah kering lagi nih? Setelah agak kering ini. Oh. 15 menit. Oh, ada tiga kali ya Mas. Kalau dua kali kenapa Mas Bos? Kurang padat, Mas. Kurang padat. Oh, siap. Kurang kerasa teksturnya, maksudnya. Jadi kalau dua kali terus dicat langsung
kependem ya Mas Bos. Iya. Muat. Lembutan. Siap. Lama Mas Bos ya kayak gini ya. Lumayan. Waduh, ini satu box aja kalau 3 kali ya wis sejam ada ya. Nah, ini guys, kualitas tetap yang diutamakan gitu. Namanya Mas Sambel ini. Facebooknya apa Mas Bos? SBL Pro. SBL Pro ya, ada. Masih siap-siap. Nanti saya kasih di link deskripsi guys. Jadi proses pembuatan satu box ini lapisannya macam-macam. Resin, rempelas, fiber. Resin, rempelas. Yang terakhir teksturnya itu ada tahapannya lagi. Yang terakhir di cat lur. Jadi memang mutu itu sangat dijaga. Dan tripleknya di sini bagus lur. Nah, ya. Kayaknya bagus, tapi ya harganya sangat bersaing. Nah.